Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam hal yang singkat dari tema yang teman-teman ajukan di kesempatan kali ini, ada beberapa poin yang ingin kita tegaskan dari petunjuk Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifat istiqamah dalam menjaga amalan-amalan yang telah ditenun selama Ramadan agar dapat dipertahankan setidaknya sampai menjelang kita di akhir kehidupan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bagian yang akan kita kaji di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan pemaknaan istiqamah. Kemudian nanti yang kedua, apa yang diistiqamahkan pasca Ramadan ini sehingga sekaligus itu menunjukkan parameter keberhasilan kita menunaikan ibadah siam Ramadan yang telah kita sempurnakan dalam beberapa hari kebelakang. Dan yang terakhir barangkali sebagai bonus yang Al-Quran tegaskan kepada kita, apa yang bisa diraih ketika seorang hamba mampu istiqamah menjaga amal baiknya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia bisa berbekal dengan itu hingga berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata istiqamah tentu kita ketahui bersama adalah derivasi dari kata istaqama, yastaqimu, istiqamah. Ini turunan dari kata koma pada asalnya, dari tiga huruf qaf, waw, kemudian mim, lalu terjadi penyesuaian menjadi qama, bisa jadi aqama, kemudian istaqama. Asal katanya, kalau kita rujuk ke dalam pendekatan bahasa Arab secara semantik, ini menunjukkan sesuatu yang tegak lurus, yang rapi, gitu ya. Karena itu kalau kita mau menunaikan sholat, kita seringkali mendengar imam kemudian mengarah kepada jamaah dan mengatakan istau istaqimu, kan? Istau kemudian luruskan, rapatkan, istaqimu tegakkan dengan baik, ya. Karena sholat kemudian akan dimulai. Istaqimu tegak lurus, baik, sempurna. Itu kalimat perintahnya. Kalau kita ingin ambil dalam bentuk yang sifatnya masdar atau kita kembalikan ke dalam kata benda, maka dari kata istiqama, yastaqimu, lahirlah kemudian istiqamah. Umumnya kata benda itu menunjukkan kepada sebuah sifat, karakter, keadaan. Jadi sesuatu yang tegak, lurus, konsisten pada sesuatu atau ruang atau bahkan pekerjaan yang telah dilakukan menjadi karakter sebelumnya. Jadi bila kita tarik kepada keadaan Ramadan, ada kebiasaan-kebiasaan di Ramadan yang telah dilakukan, yang telah dibiasakan, sehingga diharapkan dengan kebiasaan itu menjadi karakter yang menyatu dengan kepribadian kita semua, dan itu kemudian dipertahankan tegak lurus seiring berjalannya waktu konsisten sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira kalau kita ambil pengertian secara singkat istiqamah bila dikaitkan dengan berbagai amalan yang telah kita tenun selama Ramadan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang diistiqomahkan ini? Karena poinnya kan kita harus jaga. Apa yang kemudian kita harus jaga pasca Ramadan ini, yang sekaligus dengan penjagaan itu menunjukkan keberhasilan ibadah kita, latihan kita, training kita yang telah berjalan setidaknya selama sebulan di bulan Ramadan itu. Maka ini kemudian sebelum kita banyak menduga atau bahkan berspekulasi atau bahkan kemudian mencari-cari dengan pandangan kita sendiri, maka Al-Quran langsung memberikan batas. Allah Subhanahu wa taala menginfokan agar dengan penjelasan yang Allah telah turunkan ini maka menjadi standar yang mutlak, standar yang menjadi rujukan bagi setiap insan beriman bahwa ini yang Allah inginkan, bukan yang kita harapkan tapi yang Allah inginkan. Maka jika menyatu antara keinginan Allah dengan keinginan hamba, maka ikutkan keinginan kita kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tawakal. Dan ciri insan beriman itu semakin tinggi imannya, semakin kuat tawakalnya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua itu.
innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ketika zadatuhum imana, imannya bertambah, maka tingkat tawakalnya, kepasrahannya, penyerahannya sekaligus kepatuhannya kepada Allah itu semakin tinggi. Dan pembuka perintah penunaian siam Ramadan itu dibukanya dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang-orang yang beriman. Jadi artinya, akhirnya semua perintah, semua tanda ini menunjukkan dan mengarahkan pada satu sisi, kepatuhan, ketaatan, dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari titik ini kemudian Allah jelaskan kepada kita, kembali ke Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqwan. Baik, saya sedikit dalami dulu, walaupun kita padat sekali waktunya dan singkat waktu kita, tapi kita coba padatkan sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, kalau kita detilkan di sini dipanggil menggunakan kata ya. Ya itu disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Kalau kita kembali belajar ke ilmu nahu di gramatikal bahasa Arab, maka ya disebut dengan huruf nida, huruf panggilan. Tapi kalau kita dalami kemudian, ternyata panggilan ini mencakup semua makna huruf nida. Ada 14 makna huruf nida, kata Mahidin Ad-Darwishi, itu ada A, ada ya, ada ayah, ada ha, dan seterusnya. Nah, itu semua dicakup oleh A, oleh ya. Jadi bisa memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh, sekaligus memohonkan pertolongan atau minta bantuan. Jadi seakan Allah ingin mengatakan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman tanpa kecuali. Karena alladzina yang disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an itu isim mausul, konjungsi, mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ya. Ini memberi kesan kepada kita bahwa nanti pasca Ramadan pun, kalau kita ingin tarik kepada materi kita sekarang, pasca Ramadan pun siapa yang ingin dilihat berhasil, yang istiqomah, maka semua orang yang telah menjalani ibadah puasa, ukurannya mesti ikut ukuran ini. Hai semua orang-orang yang beriman tanpa kecuali. Ini mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun dia. Dan melewati sekat-sekat sosial, batas-batas sosial kemanusiaan. Kemudian ditekankan dengan menggunakan kata ayyuha. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada sebagai taukid penguat, haknya tandi untuk pengingat. Jadi kalau kita mau detilkan terjemah tafsirnya, hai semua orang yang telah beriman tanpa kecuali. Baik engkau merasa dekat denganku, atau menengah, atau jauh dariku, kan? Kemudian aku tegaskan kepada kalian, aku ingatkan, kutiba alaikumussiyam, diwajibkan bagi kalian saat ini menunaikan ibadah siam, kama kutiba alalladzina min qablikum, seperti orang-orang dulu pun mendapati kewajibannya. Nah ini inti materi kita, la'allakum tattaqun, dan diharapkan dengan penunaian ibadah siam itu, kalian akan menjadi pribadi yang semakin bertakwa. Ini ukurannya. Jadi kalau saya ingin gambarkan sedikit, kalau kita buat sedikit ke tabelnya atau urutannya, maka di sini kita menunaikan ibadah siam, dan tentu dilakukannya di bulan Ramadan. Kemudian dari penunaian ini diharapkan ada peningkatan takwa. Ini poinnya. Lalu tema yang kita hadirkan adalah bagaimana menjaga sifat istiqamah pasca Ramadan. Ini poinnya, setelah Ramadan berlalu. Sebelum kita membahas ini, bahkan Anda menyantumkan tema yang dimaksudkan, Al-Quran itu sudah memberikan isyarat bahwa pengajian, pendalaman, penelitian, pembahasan tentang ini pasti akan berlangsung. Karena itu, Al-Quran sudah membuat satu ukuran tertentu ketika mengungkapkan peningkatan takwa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menyampaikan la'allakum. Ini poinnya. La'allakum tattaqun. Peningkatan takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, saya ingin mulai dari yang kedua dulu, menggunakan diksinya tattaqun. Dari kata ittaqa, yattaqi, kemudian menggunakan bentuk fi'il mudhari.
Ya. Yattaquna bentuk kedua, bentuknya jamak supaya kalian bertakwa. Dan ini bentuknya fi'il mudhari. Seperti kita ketahui bahwa fi'il mudhari fungsinya lil hal wal istiqbal wal istimrar. Kalau kita tarik ke dalam bahasa Inggris untuk memudahkan, misalnya dikatakan present, continuous and future. Untuk sekarang yang sedang dikerjakan terus berlangsung dan sampai kapanpun ke depan. Sampai kapanpun ke depan. Jadi ternyata peningkatan takwa yang dimaksudkan di dalam ayat tentang perintah menunaikan ibadah siam ini bukan hanya diharapkan terjadi pada saat penunaian ibadah puasa Ramadan, baik itu di malam-malamnya ataupun di siang-siangnya selama bulan Ramadan. Itu baru present, ya, pada saat penunaian. Tapi penggunaan fi'il mudhari di sini memberikan kesan kepada kita bahwa yang diharapkan itu bukan hanya saat Ramadan. Ya, ciri atau parameter keberhasilan penunaian segala bentuk ibadah dalam latihan yang dilakukan pada saat siam Ramadan itu, maka akan terjadi peningkatan takwa itu baik saat Ramadan dan terus berlangsung continuous selama Ramadan sampai tuntas ibadah Ramadan itu ditunaikan, selesai akhir Ramadan, masuk kita ke satu Syawal, Idul Fitr, kembali lagi boleh makan, kembali lagi keadaan semula kita dengan kondisi yang lebih baik, dan kemudian future. Nah, ini poinnya. Future. Ya. Sampai kita bawa terus. Kalau tadi Ustaz Sri mengatakan ada yang bikin judul sampai ke akhirat misalnya, ya, di bawah itu, ya boleh-boleh saja, karena memang future kan sampai kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pakai dalil kan tadi kita bisa bawa Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat 18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai setiap insan yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapkan dirimu untuk membawa takwa itu sampai punya visi lighad. Di situ kan sampai ke akhirat. Jadi kita tarik perjalanan hidup kita. Kalau saya selalu berbagi kurikulum kehidupan itu, keluarkan dulu tuh ayat akhiratnya. Ya, kita kan ingin kembali kepada Allah mendapat rahmat di akhirat dalam bentuk surga. Sedangkan surga itu kan ragamnya ada berapa? Ya, ada 8 kan? Ya, di Quran didetilkan kemudian di hadis. Nah, idealnya sebetulnya sederhananya kalau kita ingin tarik kurikulum ini ke dunia, keluarkan dulu saja aktivitas-aktivitas yang mengantarkan kita kepada harapan-harapan pencapaian surga. Misal banyak orang ingin mendapatkan surga Firdaus, tapi sedikit yang mengeluarkan karakteristik pelaku atau pemilik surga Firdaus itu. Kenapa enggak dikeluarkan surah Al-Mu'minun, Quran surah 23 misalnya, dari ayat 1 sampai dengan 11-nya. Itu kan karakteristiknya. Itu konteks akhirat, turunkan ke bumi menjadi kurikulum sehingga ada orang-orang ahli surga Firdaus yang berkehidupan di bumi dan konsisten melakukan itu sampai dengan wafat. Itu yang dimaksudkan membuat kurikulum kehidupan sampai dengan akhirat. Akhiratnya turunkan ke bumi, diminiasikan, dan itu yang dilakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Ini contohnya gitu kan. Nah, sekarang sebelum sampai ke sana, kita batasi dulu. Ini poin pertama. Jadi kata Al-Quran, ukuran keberhasilan seseorang dalam menunaikan ibadah siamnya itu terjadi peningkatan takwa yang bisa dilihat pada saat dia menjalani puasa Ramadan sampai akhir Ramadan sampai pasca Ramadan. Ini ukurannya, peningkatan takwa pasca Ramadan. Satu, apakah semua orang yang telah menyelesaikan ibadah siam akan mengalami peningkatan takwa? Belum tentu. Kenapa? Karena kata tattaqun yang menutup ayat 183 surah Al-Baqarah didahului dengan kata la'allakum. Dari kata la'alla plus kum untuk menunjuk kata kedua dalam bentuk jamak kepada kalian, sehingga di sini bentuknya menggunakan tattaqun. La'alla ini kata Al-Imam As-Suyuti dan juga ditetapkan dalam ketentuan gramatikal bahasa Arab disebut dengan harfut taraji. Ya. Apa itu harfut taraji? Secara singkat adalah huruf yang menunjukkan harapan yang sangat kuat untuk meraih sesuatu yang diinginkan, namun tidak mungkin itu bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, kecuali dengan keseriusan. Artinya Allah sendiri sudah memberikan kesan, sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa peningkatan takwa yang dimaksudkan, yang akan dimiliki, dialami oleh para insan beriman yang telah sempurna menjadi alumni Ramadan, menyelesaikan ibadah siamnya, bahkan pasca Ramadan, itu hanya akan bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang serius dalam mengisi hari-hari Ramadannya. Jadi kesungguhan itu equal akan
mengalami keselarasan dengan hasil yang kemudian diraih. Dengan baik, kan seringkali orang mengatakan kalimat yang sederhana namun padat, kan, usaha tidak akan membohongi hasil, kata ya kan, kata beberapa orang kekinian. Nah, ini kesungguhan yang kita kerjakan selama Ramadan, itu akan terlihat bagaimana hasilnya pasca Ramadan, dan itulah usaha yang ditempuh selama Ramadan. Karena itulah kemudian kalau kita ingin melihat dan membuktikan, karena masih ada harapan, ya selalu ada peluang. Jadi kalau di Quran atau di hadis itu ada arah-arah kepada motivasi atau penunjukan pada sesuatu, maksudnya adalah kita diminta untuk masuk ke dalam ruang itu, bukan kita menghukumi atau memvonis lah kayak sayanya nggak dapat ya, atau ini ayat untuk dia, bukan ya. Tapi sepanjang ayatnya umum, maka jangan dikhususkan, maka ayat itu membawa kita untuk hadir ke ruang itu. Contoh, prakteknya sederhana gini, di Ali Imran ayat 37, itu kan ada keutamaan Sayyidah Maryam alaihissalam. Maryam ini saking mulianya, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, secara singkat, diberikan oleh Allah fasilitas kehidupan yang sangat luar biasa. Perangkat-perangkat hidupnya tersedia sebelum diberikan. Pamannya yang memberikan, yang diberi tugas, mendapat tugas untuk mensupport kebutuhan Maryam, namanya Zakaria alaihissalam. Kan? Nabi Zakaria ini punya istri, namanya Elyasobat, atau dikenal dengan Elisabeth. Elizabeth ini punya saudari namanya Hannah. Hannah ini istrinya Imran. Ya, nanti Imran dengan Hannah punya anak Maryam. Ini kurang lebih seperti itu nasabnya. Itu ketika ditugaskan, ya, Zakaria alaihissalam sepeninggal sepupunya, ya, atau sepeninggal ayahnya Maryam, yaitu Imran. Imran itu meninggal saat Maryam masih dalam kandungan, kan? Itu setiap akan mengantarkan kebutuhan Maryam di mihrabnya, kan? Bahasa Qurannya sangat indah sekali. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizq. Ternyata sudah ada kebutuhan Maryam itu. Ya, qala, maka beliau mengonfirmasi itu. Ya, ya Maryam, anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Kan yang mengantarkan saya. Beliau mengetahui karena nabi ya, ini pasti Allah yang kasih, Allah yang berikan ya. Tapi untuk mengonfirmasi apakah benar latihan Maryam selama ini, apakah benar dekat dengan Allah, maka apa yang keluar di lisan Maryam pada saat itu? Maka beliau berkata, ya qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa syahidnya yang terkait dengan pembahasan kita? Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sungguh Allah akan melimpahkan rizki tanpa batasan bagi siapa yang dikehendaki. Sedangkan rizki itu bukan hanya makanan, minuman, pakaian, ketenangan itu rizki, keturunan itu rizki. Nabi Zakaria membaca ini bukan kekhususan untuk Maryam, tapi dibuka ayatnya sebagai isyarat orang-orang yang mampu mendekat kepada Allah seperti Maryam melakukannya, maka terbuka juga peluang beliau untuk mendapatkan itu. Maka Nabi Zakaria dia kemudian beribadah di mihrabnya Maryam itu, sholat dan minta kepada Allah untuk diberikan satu karunia yang kata orang masih terbatas, yaitu keturunan. Karena istri beliau divonis menopause, maaf, dan mandul secara medis, klinis, kata manusia gak mungkin. Maka beliau memohon kepada Allah di mihrabnya Maryam itu. Maka di ayat 38-nya, diabadikan doanya dalam Al-Quran, di surah Ali Imran, ayat 38. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi hamli min ladunka dhurriyatan tayyibah, innaka sami'un du'a. Dan yang terjadi, terkabul doanya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Ini satu gambaran peristiwa yang memberikan sebuah kesan keistimewaan, tapi sifatnya terbuka untuk umum sekalipun satu yang mengalaminya. Jadi poinnya, kalau ada yang seperti itu, kita masuk ke dalamnya, bukan kita memvonis diri seperti ini atau orang lain seperti itu. Ini di dalam kaidah asbabun nuzul disebut dengan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah itu, hukum itu, bahkan kesan itu bisa diambil dengan keumuman lafaznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Itu poinnya. Kalau kita kembalikan di sini ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembalikan di sini bahwa kalau nanti kita melihat bahwa ciri-ciri ini ada pada diri kita, maka terus sempurnakan. Itu yang disebut dengan istiqamah, jaga tegak lurus pada itu semua, ya, pertahankan sampai kita kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa ketemu Ramadan berikutnya lagi, bisa tidak bertemu sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Tapi kalau kita melihat bahwa belum ada peningkatan yang dimaksudkan, maka jangan memvonis diri. Tugas kita adalah, nah ini poinnya, menyempurnakan kembali, membuktikan kesungguhan kepada Allah bahwa tidak sia-sia kita diberikan kesempatan selama Ramadan ke belakang itu. Boleh jadi itu adalah pondasi untuk meningkatkan amalan selanjutnya. Itu poinnya. Kalau sudah paham pada landasan ini ya, pemikiran ini atau cara kita menangkap isyarat Al-Quran seperti ini, baru kita kemudian keluarkan inti pembahasannya. Apa yang diistiqomahkan itu? Nah ini bagian keduanya.
Al-Quran memberikan satu isyarat sederhana, takwa. Ini hasil kita saat Ramadan. Waktu saya sangat terbatas, 45 menit, jadi saya tidak akan membahas terlalu dalam, karena nanti kalau kita mau bedah ini sesungguhnya sangat dalam sekali, luas sekali pembahasannya. Kita hanya akan khususkan pada spesifik yang kita latih selama Ramadan saja. Kata takwa dan derivasinya di Quran, itu setidaknya terdapat sebanyak 115 kali. Kalau mau digali lebih menarik lagi, nanti lawannya nafsu, nama lainnya fujur, ya. Nanti takwa disebutkan 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali. Lawan takwa itu fujur, makanya takwa dengan fujur dikontradiktifkan dalam Al-Quran, di Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian nanti dari fujur ini nama lainnya nafsu yang memberikan satu rambatan-rambatan lorongan negatif, sebetulnya lawan dari takwa. Nanti begitu keluar dari fujur, keluarlah perbuatan su, karena sumbernya dari nafas ketemu su, kadang sering disebut dengan nafsu. Itu yang dimaksud Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa dammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kan? Nah, kemudian ini mendapatkan perangkat pendampingan yang takwa itu dari malaikat. Dari malaikat. Karena memang malaikat sifat dasar karakteristik penciptaannya, materi penciptaannya dari cahaya, karakteristiknya takwa. Kan sifat takwa itu menegakkan, tegak lurus dengan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini yang dimaksud Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedangkan yang mensupport kepada sifat fujur atau kenafsu itu syaitan, setan. Menariknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, kemudian setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Selama puasa, selama Ramadan, kita dilatih dengan skema tersendiri, dengan materi, dengan hidangan-hidangan amal saleh yang kemudian diminta kita untuk konsisten melakukan itu selama sebulan. Dan ini yang paling menarik, desainnya adalah bagaimana memanage ini, nafsu ini, menekan ini, sehingga yang takwa ini yang bisa keluar nilai-nilai kebaikannya, kumpulan-kumpulan kemuliaannya. Jadi takwa itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita secara detail mengkajinya, kesimpulan umumnya adalah bisa kita dapati, takwa itu pada akhirnya adalah kumpulan atau akumulasi semua sifat baik yang mungkin dilakukan. Sifat baik itu disebut dengan khair namanya. Khair, jamaknya khairat. Ya. Nah, akumulasi sifat khair ini itu disebut dengan takwa. Jujur itu takwa, tawadhu itu takwa, dengan rendah hati, kemudian sabar dan turunan-turunannya. Lawannya nanti disebut fujur, lawannya. Jadi kalau ada jujur di sini ada dusta dan seterusnya. Nah, kita ini diminta oleh Allah selama Ramadan untuk mengoptimalkan semua potensi baik ini, dilatih semua supaya keluar ini. Yeah. Dalam bentuk apa latihannya? Latihan itu yang kita tunaikan dalam bentuk ibadah namanya. Saya tarik ke sini. Jadi sebetulnya desain ibadah itu kembalinya feedbacknya kepada kita, diperintahkan kita untuk ibadah itu pada akhirnya supaya mengeluarkan semua potensi mulia kita, potensi baik kita. Makanya kalau kita mau gali lebih dalam tentang sholat misalnya, diminta kita menunaikan sholat kan, ibadah pertama yang kita lakukan setelah bertauhid. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, fa'budni ibadah. Apa bentuknya? Wa aqimis sholata li dzikri. Apa tujuan menunaikan sholat? Ya, kemudian dijelaskan di Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Watslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Apa tujuannya? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. An-nahyu 'anil fahsya wal munkar itu ya ini akumulasi kebaikan supaya mencegah dari yang buruk dari nafsu ini, fahsya dan munkar. Ya, zakat misalnya mengembalikan kita kepada kondisi-kondisi yang baik supaya memiliki jiwa toleran, jiwa berbagi, menutup sifat-sifat pelit misalnya, ya, menutup sifat-sifat yang tamak terhadap harta dan turunan lainnya. Ya, apalagi puasa akumulasinya ke situ dan puncaknya adalah di umrah dan haji. Jadi, yang dilatih selama Ramadan itu bentuknya ini. Latihannya bentuknya ibadah. Tujuan puncaknya adalah mengeluarkan semua potensi kebaikan itu yang disebut dengan takwa, supaya kalian punya karakteristik untuk bertakwa. Maksudnya semua sifat baik ini keluar. Nah, ibadah yang dilatih selama Ramadan itu ada dua. Jadi perwujudan sifat takwa. Nah, ini dua hal ini nanti akan kita lihat menjadi parameter keberhasilan kita setelah Ramadan. Apakah ini kemudian bisa naik, ya, kemudian konsisten kita jaga, ataukah terlihat ada persamaan sama antara sekarang dengan Ramadan, kan? Atau menurun misalnya. Nanti bagaimana cara membacanya? Nanti kita akan lihat bersama, kan?
Yang pertama, ada yang terkait dengan aspek al-bu'd rabbani atau dimensi vertikal, ya, transcendental dalam bentuk ibadah ritual. Ya, aspeknya spiritual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, habdu minallah. Ini poinnya. Habdu minallah. Bentuknya apa saja? Ya. Bisa kita lihat salat, kan? Kaitan dengan Al-Qur'an, kan? Ya. Karena itu ketika kita menunaikan ibadah Ramadan, ini kan banyak dilatih nih, bagaimana meningkatkan salat, bagaimana meningkatkan interaksi dengan Al-Qur'an, gitu kan? Dan ayatnya sangat bertebaran di dalam Al-Qur'an. Kalimat takwa pertama dalam Al-Qur'an, skema amalnya adalah ini, amalan ritual. Quran surah kedua Al-Baqarah, gitu kan? Ayat 2 sampai 3 itu, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin." Siapa orang takwa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Ingat, imannya kemudian disebutkan oleh Al-Qur'an, bisa dijaga terus naik, ada progresivitas di situ. Kemudian wa yuqimuna shalah, ini meningkat salatnya. Dan Bapak Ibu saya kira sudah sangat mengetahui, bukankah kata salat itu disebutkan dalam setidaknya tiga bentuk diksi? Ada yang begini, alif lam sad lam alif, kemudian ta marbutah begini kan? Ada yang begini, alif lam sad lam waw alif, kemudian ta maftuhah. Ada yang begini kan? Alif lam sad lam waw, fathah tegak di atasnya, ta marbutah. Begini kan? Ya kan? Kalau ini sudah kita banyak dapati umum, bentuknya tunggal, ya satu, bentuk mufrad singular. Yang ini menunjuk kepada jamak, tapi jamak terbatas, as-salawat. Seperti Al-Baqarah ayat 238. Hafizhu 'alas-salawati, bentuknya begini, bentuk yang kedua. Ini menunjukkan bentuk jamak tapi terbatas. Karena itu di Al-Baqarah ayat 238 yang dimaksudkan adalah salat fardu. Karena fardu bentuknya jamak 5 waktu, 17 rakaat. Hanya dibatasi di 5 waktu itu saja. Dan rakaatnya pun harus 17. 2, 4, 4, 3, 4 itu formulasinya. Enggak boleh 2 jadi 3, 3 jadi 4, atau 4 jadi 3. Ya. 2, 4, 4, 3, 4. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena itu bentuknya jamak seperti ini tapi terbatas. Tapi kalau yang ini, ya, as-salah, ini bentuknya, bentuk terlihat seperti tunggal, ya, tapi mengandung makna jamak. Dan jamaknya tanpa batas, artinya melebihi batas yang fardu yang ini. Jadi kalau di sini 5 waktu, 17 rakaat, yang ini yang melampaui batas ini. Ibadah yang melampaui batas fardu, itu ya pelampauannya disebut dengan nafilah. Ya, jamaknya nawafil, hukumnya disebut dengan sunnah. Seperti tahajud misalnya, di Quran disebut dengan nafilah. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi yang melewati batas ini disebut dengan nafilah. Jamaknya disebut dengan nawafil, hukumnya disebut dengan sunnah. Ya, maka kita kenal dengan sholat sunnah. Sholat sunnah. Maka di dalam Ramadan, bukankah kita dilatih untuk meningkatkan sholat fardu dengan mengoptimalkan sholat-sholat nafilahnya kan, nawafilnya, sunnahnya. Kita bangun lagi malamnya, ba'da isya kita tunaikan tarawih, gitu kan? Yang disebut oleh Nabi dengan qiyam Ramadan, sifatnya disebut tarawih. Karena itu Al-Imam Muslim dalam kitab sahih yang menyebutkan, ya, babut tarawih wa huwa qiyam Ramadan. Bab tentang tarawih itu sifatnya sebagai implementasi dari sabda Nabi tentang amalan qiyam Ramadan. Dan ini tinggi nilainya. Ya, sampai Nabi menyebutkan dengan yang setara dengan amalan siang. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di siang sama persis, cuma beda diksi. Di atas qama, di bawah shoma. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Singkatnya apa? Secara padat dan singkat bahwa saat Ramadan kita dilatih meningkatkan salat. Bukan hanya yang fardu, tapi juga yang sunnah. Ya. Ada latihan untuk menunaikan tahajud, ditarik yang waktu cepatnya ba'da isya, dikenal dengan tarawih. Intinya kan nambah. Dan menariknya pada saat Ramadan, suasana dan auranya sangat mendukung kita untuk meningkatkan amalan-amalan sunnah. Jangankan yang salat-salat di malam hari yang sunnah, salat duha yang di pagi menjelang siang, kan? Tahiyatul masjidnya, salat-salat rawatib yang mengiringi salat-salat fardu kan kita tunaikan kan? Sekarang, apa yang telah dilatih selama kurang lebih sebulan itu, maka lihat pasca Ramadan, ada nggak yang masih menempel tuh amalan itu? Konsisten nggak?
ya kan? Kita kan belum bicara tentang bagaimananya, kita baru bicara tentang ini amalannya. Ini pasca Ramadan kita lihat, ada nggak terbawa? Saya sering gambarkan kepada teman-teman saat mengaji seperti ini, kalau orang makan menunya ayam misalnya, tempe dan kerupuk selama sebulan, ya tiba-tiba setelah sebulan itu yang disajikan cuma ayam dan tempenya, kerupuknya nggak disajikan. Saya sering tanyakan, apa pertanyaan pertama dari orang-orang atau teman-teman yang disuguhi itu? Maka semua sepakat mengatakan, 100% mereka berkata akan bertanya, mana kerupuknya? Artinya ada kerinduan, ada kebiasaan yang dibawa, ya? Sekalipun tidak ada kerupuk, dia berusaha mencari atau minimal mendapati, atau ada kerinduan untuk melakukan itu. Nah, ini yang seharusnya terjadi. Ada pertanyaan, ada kerinduan, walaupun tidak semua mungkin bisa dikerjakan, tapi setidaknya para ulama sepakat, ya, ada bagian-bagian tertentu, kelebihan-kelebihan, sisa-sisa atau bagian yang masih menempel dari bagian sholat itu yang bisa dilakukan pasca Ramadan. Nah, ini poin yang mau saya sampaikan pertama kali. Kemudian ada Al-Quran, interaksi dibagi tiga bagian. Ya, bisa jadi bacaan disebut dengan qiraah, bisa jadi pengkajian atau riset, ya, atau kita sebut dengan tafsir, disebut dengan tilawah, lalu ada juga hafalan disebut dengan hifdz atau tahfidz. Jadi ada qiraah, ada tilawah, ada hifdz. Ini kita maksimalkan selama Ramadan. Bahkan di qiraah itu ada yang khatam berapa kali, kan? Sekali, dua kali, tiga kali, lima kali dan seterusnya, ya. Banyak kisah yang bisa kita sebutkan di masa lalu, tapi ini bicara tentang masa kini, spesifik kita, saya, Anda. Ya. Jadi masa lalu itu motivasi. Kini adalah kehidupan nyatanya. Dan masa depan itu adalah sejati keabadiannya. Jadi sekarang pertanyaannya selalu tujukan kepada kita. Nah, hasilnya pasca Ramadan, bagaimana kondisinya terutama kurang lebih 13 hari pasca Ramadan sampai dengan hari ini? Terjaga nggak Qurannya? Bagaimana bacaannya? Bagaimana murajaahnya? Masih senang ngaji? Sampai setidaknya 13 hari kita lalui sampai dengan saat ini. Ya. Lalu ada dimensi sosial. Nah, ini poinnya. Ini ada dimensi ritualnya, ada dimensi sosialnya. Ya. Dimensi sosial ini kita kembali pada ayat yang tadi dibacakan oleh Qari, kan? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134, ya, di paling kanan sebelah atas tuh di Quran surah ketiga Ali Imran. Kalau kita teruskan, kan ini poinnya dimensi sosial. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Dengan dia yang gemar berbagi infak. Wal kadhimina al-ghayza, menahan nafsu itu menahan amarah. Bukankah saat puasa kita dilatih untuk menahan amarah? Masih ingat di Al-Bukhari? Ya, masih ingat di Kitab Siyam itu hadis nomor 3-nya paling kiri sebelah atas di Kitab Al-Bukhari itu, ya, ketika Nabi mengatakan as-siyamu junnatun fala yajhal wala yarfuth wala yajhal wa in imruun qatalahu wa syatamahu falyaqul inni shaimun lakhulufu min shaimi, ya kan, lakhulufu min shaimi atyabu indallahi min yaumil qiyamati min rihil bisqi, ya. Puasa itu sejatinya melahirkan perisai bagi pelakunya dari perbuatan-perbuatan tercela. Maka jangan sampai orang puasa itu berkata yang kotor. Itu kan nahan diri dari perbuatan yang kotor, berbuat yang tidak pantas. Kalau ada yang memprovokasi, mengajak berselisih, katakan minimal pada dirinya, aku sedang puasa. Ini wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha. Wal afina 'anil nas, itu interaksi sosial semua. Membangun harmoni singkatnya. Kan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, dan singkatnya pada akhirnya Allah mencintai para pelaku kebaikan itu. Ini kalau konsisten dilakukan bagian ini saja, teman-teman sekalian, apalagi bila digabungkan dengan yang ini, itu disebut oleh Al-Quran, jika ini yang dilatih selama Ramadan, gemar berbagi, infak. Sebelum Ramadan ada orang minta depan mata, belum tentu diberi, kan? Saat Ramadan, bahkan Anda mencari-cari itu, mana yatimnya sekitaran kita, mana duafanya dan sebagainya. Ini sampai nanti kita pun diwajibkan untuk melatih lewat skema zakat fitri itu untuk menunjuk kesan berbagi di sini, membangun harmoni, saling memaafkan, ya, bahkan Anda membuat ruang halal bihalal, kan, konteksnya untuk kesini, kan, implementasi dari ini gitu. Itu salah satunya. Jadi kalau kita bisa pertahankan, kemudian jadi ukuran keberhidupan kita membawa terbawa karakter ini sampai pasca Ramadan, ini yang dimaksud istiqamah pasca Ramadan.
turunkanlah kebiasaan. Ini cerminan dua sayap takwa yang mengantarkan kita terbang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kehidupan abadi kita. Ini poinnya. Jadi ada dimensi ritual, hubungan kita dengan Allah hablum minallah, ada dimensi sosial, hablum minal makhlukat. Saya melampaui batas-batas hablum minan nas karena ada interaksi dengan hewan, dengan tumbuhan dan sebagainya. Itu tipikal karakteristik orang-orang takwa. Kalau ini bisa dijaga sampai dengan pulang, sampai dengan meninggal dunia, itu setidaknya disebut oleh Al-Quran, inilah ciri-ciri manusia-manusia ahli surga, minimal ahli taman surga yang berkehidupan di bumi. Itu yang dimaksudkan Quran, surah ke-51 Adz-Dzariyat, ayat 15 sampai ayat 23. Ya, paling kanan agak ke atas sedikit sampai agak ke tengah di Quran surah Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada kalangan orang-orang takwa yang tempat akhir kehidupannya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Tuh, kalau kita balik ke sini kan wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini dibalas innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunianya para penghuni taman surga ini adalah orang-orang yang baik. Ya, orang yang baik itu disebutnya muhsin di sini. Ya, muhsinin jamak dari kata muhsin. Muhsin itu orang yang punya sifat ihsan. Apa ihsan itu diterangkan di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in ya nomor hadis yang kedua itu disebut dengan hadis Jibril. Mal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ya, menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah karena Allah. Sekalipun ia tak mampu menatapnya saat di dunia, tapi ia merasakan ia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara menjadikan semua ibadah, semua kegiatan sebagai ibadah itu, itulah sifat takwa. Jadi pasca Ramadan itu semuanya dilakukan lillah. Kerjanya karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah. Dan ini latihannya tuh ini. Karakternya disebut dengan karakter takwa, sifat orang disebut dengan muhsin. Nah, apa yang dia dapatkan setelah itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Apa amalannya? Kanu qalina minal laili ma yahjaun. Imalan ritual. Wabil ashari hum yastaghfirun, banyak istighfar. Itu yang kita lakukan saat Ramadan kan? Bahkan di antara salat-salat tarawih itu kita katakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau riwayat Ibnu Majah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan kalimat viral yang diajarkan Sayyidah Aisyah ketika mendapat pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, "Lau alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha." Kata beliau, "Kalau saya tahu malam itu bertepatan dengan anugerah Allah di malam Al-Qadar, apa yang aku katakan?" Kata Nabi, "Qulu." Ya, makuli, katakanlah oleh engkau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan istighfar. Ya, wa fi amwalihim haqqul lisaini wal mahrum. Ini skema yang kedua, sosial. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samai dan wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Jadi apa yang Allah janjikan, kata Allah, pasti terjadi. Seperti engkau juga berkata dengan mudahnya, dengan gampangnya, seperti itulah Allah gampang mudah mengatakan bahwa orang-orang yang konsisten membawa ini sampai dia meninggal, maka tempat berpulangnya disediakan tempat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala di taman surga. Tamannya yang mana? Bisa taman Aden, bisa Daus, bisa yang lainnya, dan bentangannya seluas langit dan bumi. Bentangannya seluas langit dan bumi. Ini gambarannya. Sekarang pertanyaannya, kita ada di mana sampai hari ini, hari ke-13? Nah, lalu skemanya seperti apa? Dari sini, maka tarik skema ini ke dalam diri kita masing-masing. Lihat bagaimana peningkatan yang sudah terjadi pada diri kita. Cara membandingkannya begini, karena Ramadan itu latihan. Jangan dibandingkan dengan Ramadan, gak akan sama, pasti gak akan sama. Situasinya beda, auranya tidak sama, gitu kan? Kondisinya juga sangat berlainan. Membandingkannya adalah dengan sebelum kita masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan keadaannya bagaimana? Yang lima waktu kadang masih terlambat, masih malas dan sebagainya, gitu kan? Ya sunnah kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak misalnya. Atau ada yang sudah bagus sama sekali, alhamdulillah. Di Ramadan dilatih, ditingkatkan lagi. Nanti pas ke Ramadan melihat perbandingannya, kalau ingin lihat berhasil, jangan dibandingkan dengan Ramadan, terlalu jauh. Bandingkan dengan pra-Ramadan. Kebiasaan kita sekarang pasca Ramadan dengan sebelum Ramadan, ada peningkatan enggak? Ya kan? Itu yang harus dilakukan. Kalau saya saat sebelum Ramadan nih konsisten fardu tapi belum sunnah nih, kan? Ramadan dilatih, pasca Ramadan meningkat, ada amalan sunnah sekalipun enggak sama dengan Ramadan, berhasil. Alhamdulillah. Berhasil. Tinggal nanti pas ke Ramadan ini kita coba jaga itu. Minimal kita naikkan lagi, naikkan sampai persiapan ke Ramadan berikutnya atau sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran yang pertama, ya.
Yang kedua, sebagai penutup, bagaimana menjaga ini konsistensi supaya ini bisa konsisten sampai dengan kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Memang kata orang tidak mudah gitu kan, karena konsisten itu mesti melewati setidaknya 9 tahapan gitu kan. Ada konsisten, konsistu, konsistri, konsisfor sampai konsisten deh. Ya. Orang-orang mengatakan apa namanya? Candanya demikian gitu. Tapi kalau kita tarik ke dalam nuansa Quran, ada dua cara yang paling utama menjaga kita bisa istiqamah untuk mempertahankan amalan. Ya, yang pertama, ini yang paling singkat yang bisa kita lakukan. Selalu ingat tentang kematian. Itu pasti akan menjaga diri kita insya Allah setidaknya untuk konsisten berbuat amalan. Ya, guru-guru saya selalu mengajarkan bahwa kalau kamu ingin berbuat maksiat atau malas ibadah, ingatlah wafat seketika gitu ya. Dan pada saat itu kita insya Allah akan lebih termotivasi untuk bisa meningkatkan ibadah. Dan ini banyak sekali pengingatnya, termasuk dalam Al-Quran. Orang kalau ingin sholatnya khusyuk, hal pertama yang Allah ingatkan kepada pelaku sholat itu adalah, coba ingat bahwa engkau mungkin akan kembali kepada Allah saat menunaikan sholat itu. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45-46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini bagian yang pertama. Jadi kalau kita ingin menjaga tetap istiqamah, kan, maka ingat bahwa lakukan itu, jaga itu sampai pada akhirnya ingat bahwa kita tuh akan pulang. Kita akan kembali, kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia kalau kemudian apa yang telah kita tenun ternyata pada akhirnya saat berpulang itu tidak mendapatkan jejak apapun. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah cari orang-orang dan lingkungan-lingkungan terbaik untuk menjaga amalan itu. Kalau perlu bentuk komunitas. Ini saya lihat di Zoom Bapak Ibu kan banyak sekali. Ya kenapa tidak membentuk misalnya ada grup sendiri. Grup di sini kan ada turunan amal nih. Bikin aja misalnya grup takwa pasca Ramadan misalnya. Atau grup misalnya harapan takwa. Ini kan ada harapan bunda nih. Bisa bikin harapan takwa. Misalnya nggak harus banyak-banyak. Beberapa dulu turunkan tuh. Misalnya ada grup untuk menjaga konsistensi sholat, diingatkan aja waktunya duha, tinggal di broadcast adminnya, Bapak Ibu waktu duha nih, gitu kan? Ini awal duha, syuruk, tengah duha ini keutamaannya ini, ya, yang pertengahan keutamaan ini, yang akhirnya keutamaannya ini. Nanti ada kan yang sudah ada tuh banyak grup tahajud, grup duha kan juga boleh kan diinfo aja gitu. Itu kan memberikan satu lingkungan yang baik, ya. Kemudian juga berkumpul dengan orang-orang yang baik, ya, bergaul, berkumpul, terkoneksi kan. Dan alhamdulillah saya kira di sekolah insya Allah ya setidaknya jadi orang baik dulu supaya semua terkoneksikan di sekolah, di yayasan dan seterusnya. Pertanyaan terbesarnya adalah dari dua hal ini, itu Imam Nawawi sampai membuat buku Riyadus Salihin kan, kitab Riyadus Salihin. Riyadus Salihin itu kan apa? Ya taman orang-orang soleh. Jadi kalau memang mau jadi soleh nggak bisa sendirian. Ya kita harus mencari orang-orang baik yang lain yang memotivasi kita untuk mempertahankan amalan. Cari guru yang baik, cari teman yang baik, dan untuk mendapatkan kebaikan itu jadi orang yang baik atau berniat untuk menjadi baik. Ini yang saya kira hal yang secara singkat padat diberikan 45 menit kepada saya untuk disampaikan dan lebih 3 menit saya kira mohon maaf atas kelebihan itu, mudah-mudahan dapat menyempurnakan apa yang telah dibahas. Dan saya ingin tutup dengan pertanyaan mendasar pada jiwa kita masing-masing. Apakah apa yang sudah kita lakukan sampai detik ini benar-benar diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Anda mendidik di yayasan, di sekolah, didik murid-murid, apakah dilakukan karena kewajiban atau karena Allah? Anda mendidik anak ya, yang Allah titipkan sebagai amanah, apakah karena ibadah atau karena sayang? Pun amalan-amalan yang lainnya. Maka transformasikan semua itu, rubah menjadi niat-niat ibadah seketika Allah kumpulkan segala jenis rahmat untuk menyempurnakan kebahagiaan hidup kita baik di dunia ataupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.